Ya puji Tuhan, Pastor Yosafat. Oma ini datang dengan tadinya benjolan sebesar telur ayam pada paha sebelah kanan selama 1 tahun. Sulit untuk menggunakan celana karena sakit pada benjolan itu. Tapi ketika tadi Pastor Yosafat mengajak untuk menyembah kepada Tuhan, seketika itu juga Oma ini cek, ternyata benjolannya sudah hilang dan Oma ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Senang ya? Iya, Yesus yang sembuhkan ya.